Ada dua kandang. 3, 4 sama? 3. 4 ya. 3 ekor sama 4 ekor. Tapi yang 3. Nah, 3 ketemu semua. Kira-kiranya di wilayah seperti ini. Sebelahnya. Kita satu kilo dari sini. Ini jam berapa ini diketahuinya? Kalau di sini jam 3 dan jam 4 ini. Kejadiannya atau diketahuinya? Diketahuinya. Orang yang tidak mengetahuinya ya. Kalau di sana itu masih jalan. Termasuk sana kan sana enak ketemu sama pelakunya. Artinya kan jamnya tuh titiknya tepat gitu loh. Jangan-jangan di sana ketahuan pindah ke sini. Itu. Di sana informasinya setengah tiga, Bang. Setengah tiga ya. Ya. Diketahuinya. Diketahuinya. Lihat orang ambil. Iya. Kita wawancara biar habis kita kejar ya, Pak Bang. Biar nanti ayo Bang Farma. Ayo, Pak. Oh iya ya. Gini ya. Iya. Betul-betul dinaikkan gini. Ini. Siapa ini? Ini. Apa namanya belakangnya? Jadi tinggal satu belakangnya ya. Belakangnya. Jadi pintu anu, pintu belakang. Iya, pintu belakang. Pintu belakang, iya. Sapinya dari atas ini. Iya, dari atas. Tadi baknya kira tinggi segini, Pak ya? Iya. Kira nanti kebran ini kan. Ini bekasnya. Bisa juga mungkin bawahnya nih. Iya. Apa? Bawahnya. Untuk pintu itu. Duren dan duren. Iya. Pick up dua mobil kayaknya ini. Pick up naiknya dari. Oh iya, ini pamit bisa muat. Hah, bisa ya? Sendiri. Bisa ya empat ya. Pick up itu. Katanya masyarakat yang ada di sana itu dipisah. Oh dipisah. Oh betul memang. Di sini dua arah. Dua arah. Terus naiknya dari sini. Terus dinaikkan di sini. Itu bekasnya mobil. Dari sini sih ke TKP berapa jam? Dari 2 kilo. Cuman terobos dari sana. Dekat terobos ini. Ya kalau terobos dekat kan. Paling dekat 1,5 kilo dia. Potong kompas ya kan iya. Mereka main potong kompas kan iya. Di sini Desa Dure. Iya perbatasan kita kan perbatasan dari Lebapura. Kelaka juga ya. Lapangan ya. Kelaka juga. Jadi semeruling itu ya. Ayo rumahnya di mana? Silakan dan Pak. Jadi masyarakat ya khususnya di sini kan melihat juga. Jadi bunyi kentongan langsung di desa sebelumnya. Ya ini cukup meresahkan lah ya, karena baru kali ini kejadian bagi saya. Ini saya dalam satu malam langsung dua kandang dengan total 7 sapi, tapi alhamdulillah 3 sapi tidak sempat terbawa jauh, langsung bisa diketahui oleh pemiliknya. Kemudian yang 4 ini yang terbawa. Dan mungkin ini kita tengarai karena menjelang hari raya Idul Adha ya, jadi maraknya pencurian sapi dan juga gerakan pink cobra mulai mereka memahami pola kerja seperti apa. Nah, sebenarnya saya sudah memahami bahwa akan terjadi peristiwa seperti ini, sehingga saya perkuat Satgas Keamanan Desa. Tapi persoalannya di Sumberingin, Kelaka ini saya lihat Satgasnya tidak berjalan dengan efektif. Di daerah-daerah yang sangat efektif Satgas Keamanan Desanya, betul-betul bisa sampai nol kejadian. Nah, ini kami akan duga kepada kepala desanya supaya betul-betul diperkuatlah kami dari jajaran Polri, TNI ini pasti sama-sama maulah melatih satgas-satgasnya itu supaya bisa lebih efektif mengamankan wilayahnya. Ini akan kami lakukan pencarian yang pasti anjing pelacak juga sudah mengikuti jejaknya. Sudah kami terjunkan, kami juga akan turun untuk bersama-sama warga melakukan pencarian terhadap sapi yang hilang. Mudah-mudahan kita doakan semoga ada hasil baiknya lah.